Ya, sok kabeh, Pak. Ya. Di refill lagi nih ya. Ngori ngerong, kimplah-kimplah tenan iki jeroane joget-joget. Biasa ya. Iya. Oh, kebul-kebul. Pembelinya cantik ya. Itu nasinya berapa kilo itu, Bu? Ini 20. 20 kilo ya. Oke teman-teman, ini dia pesananku. Nasi babat usus kerau Ibu Hamidah. Lengkap pol, aku request pakai babat usus. Ada parunya. Oh iya, ada apa? Oh, ini kan babat, Bu. Babat usus. Iya. Oh. Ini namanya warung apa, Bu? Warung nasi babat Ibu Hamidah. Oh, ada. Ibu Hamidah dia di mana? Ya, saya. Oh, aduh, artisnya ini ya. Dengan Ibu Hamidah sendiri. Kalau dimakan di sini dipincok gini ya, Pak ya. Iya. Kalau itu apa, Pak? Kerau. Oh, kerau. Kerupuk berapa? Ayam apa daging? Ayam. Oh. Amitnya. Ayam suwir ya? Iya. Dua ta. Yang satu berapa? Kalau seporsi gini berapa? 15. 15. Nyala terus sih. Sumpah, di luar pikiran saya. Oh nah, ini. Yamaha. Ini sambelnya ya jadi. Ini juga 15 ya, Pak ya? Iya. Bungkusnya unik ya, Bu ya, bungkusnya. Itu nasinya berapa kilo itu, Bu? Ini 20. 20 kilo ya. Wah. Ini sambal apa, Bu? Pakai sambal apa? Sambal hitam. Sambal hitam. Campur gitu kan. Alasnya daun pisang ya, Bu ya. Wah, sedep ini. Sedap. Untuk bukanya dari jam berapa, Ibu? Bukanya 5 sampai jam 3. Jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Wow. Tiap hari buka ya, Bu? Buat 26, 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
pembelinya cantik ya. Mbak Eda langganan sini. Cocok ya masaknya Bu Hamida ya Mbak ya. Bebe habis. Arindas. Harga termurah di sini berapa Ibu? 13. Yang paling mahal? 15. Cuma 15 ya. Kalau tinggal double lauk ya beda lagi ya. Itu apa Bu? Ini bebek. Oh bebek juga ada ya? Tapi sudah habis Mbak. Kalau tambah bebek berapa? Nggak, ini kan cuma dasnya. Oh dasnya itu bonus. Kalendernya pancen gak tak kasih, Mbak. Tak kasih. Oh, ya. Yeah. Nggak mau, Bebe. Mau ngapain nunggu bus, Mbak. Tampo dong, udah gak. Jadi kan udah lama buka di sini, Bu? Sudah, mulai anak SD. Tahun berapa ya? Gak tahu, lupa. Pokoknya anaknya SD kelas 1. Sekarang kelas berapa? SMK kelas 3. Waduh. Berarti 16 tahun lah ya. Iya. Alhamdulillah. Ibu asli Gresik atau Madura? Oh, asli Madura. Serondeng itu Bu ya? Iya. Bikin sendiri semua ini? Iya, bikin sendiri. Ini sambal apa Bu? Petis? Sambal petis. Oh, sambal petis. Kemudian ini apa? Kerawu. Oh, ayam suwir kerawu ya. Ini babat. Kata Yusuf Federal Channel, sambal jelangkung. Oh, jelangkung. Oh, sini? Ayam bumbu bebek. Oh, ayam bumbu bebek ya. Terus yang kemudian yang ini? Yang ini ayam adun. Ayam apa? Bumbu adun. Oh, bumbu adun. Ya. Terus kemudian yang ini? Ya, bedok tahu di Bali. Oh, di Bali. Adun ya, Bu ya, namanya ya. Khas Madura. Khas Madura. Wah, baru tahu aku ya, adun. Sok kabeh, Pak. Direfill lagi ini ya. Ngori-ngerong, kimplah-kimplah tenan jeroane joget-joget. Jadi kebul-kebul ya, Pak ya. Masak lagi. Langsung kopiahan ya Bapak. Saya mau ngomong. S, S, T, 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 S,
Tambah telur berarti berapa, Bu? Berapa? 18. Telurnya 3.000 ya? Ya. Nah. ST-nya ST2. Satu pengangkatan. Satu dilemei apa? Favorit nih Ibu ya. Ya. Babat usus. Saiki bebek barang lu, Pak. Oh. Bebek juga favorit ya, ludes duluan ya. Alhamdulillah. Oh, bebek sambal pencit. Ya. Ini sambal pencitnya sudah habis. Sudah kan sedikit. Oh, iya. Tadi gorok 15 kok bebek. Oh, gorok 15. Gorok sendiri. Iya, beli. Oh. Semakin malam semakin ramai ya. Banyak anak muda yang malam-malam ini, teman-teman. Es biasa ya, Pak ya. Antri-antri gini ya. Telur Bali. Telur Bali. Campur dan nambah telur. Kelihatannya wempuk pula ya, Pak. Wempuk. Ngelenyer. Iya.
Kalau bungkus kok unik ini model apa ini, Pak? Hah? Kalau bungkus kok unik model apa ini? Pencok, Bu. Pencok ya. Pencok ala Madura. Kurang merasuk ya kalau dipisah ya. Walaupun gak sahur tetap enak. Meresep. Merasuk ke dalam jiwa. Berasnya bagus ini. Oh iya, pilihan ya Bu ya. Gak kayak biasanya orang. Oh. Kadang beras lahap gitu Mbak. Oh gitu. Ya, tempat susu tuh aja. Rau, susu. Ada nah. Kerau tanda yo. Kerau bapak iki lho, bapak tuh susah ya. Kerau nih kerau nih. Iki kak. Kak, itu tay, itu tay, mana tay ya? Ah, sih itu eh campur ya. Bapak tuh campur apa? Kita campur apa? Kerau. Pedis yo. Ibu Hamidah. Ini semua masak sendiri Bu ya? Iya, bukan aku yang masak, Pak. Siapa? Itu. Suaminya. Itu ya. Oh, suaminya. Wah. Master chef itu. Master chef-nya justru suaminya ya. Wah, keren banget ya. Kalau aku yang jualan, Pak. Bu Hamidah bagian pemasaran ya. Pemasaran. Itu bagian masak. Iya. Kalau Pak Muhajirnya yang master chef ya. Dulu pekerja hotel ya. Kalau saya yang masak, JJ jadi nih. Masaknya beda. Enak apa? CJ dewe. Padahal foto ayo cemplang ngono jadi ini ya campur iku kerabu cece mbak apa cece iwak padahal ya foto lagi aneh tangannya dewe rasanya juga beda ya wis taruh sini dulu. Ayam bumbu bebek ya Bu ya? Ayam bumbu bebek. Oh. Sama harganya? 15. Kalau laki-laki kadang menambah 15. Oh iya. Kan 13 orangnya. Makan sini Bu. Dan kadang uang 13 kan dikit. Iya, ini dijangkepin ya. Ini Bu Hamidah praktis ya, enggak usah
korah-korah ya, Bu ya. Korah-korah langsung. Langsung cus. Udah apa yuk? Berapa? Oh, ada tusukannya teman-teman. Poyo sama usus. Ini juga bikin sendiri. Berapaan per tusuknya ini? 3.000. Oke. Terau yang berapa? Justru semakin malam semakin banyak yang bungkus ya, Bu ya. Gak wedi lemu ya orang Gresik ya. Sukanya melemu malam ya, Bu ya. Mindo. Enggak anu, enggak makan sini, enggak. Terus sedikit asinnya ikannya warna-warni. Iya. Aku sih yang bikin itu ya. Oke, siap Pak Muhajir. Kalau kitringan aku sih yang metu ini enggak gelem. Sudah? Sudah lah. 30. Oh, kebul-kebul. Ini yang adang ya Pak Muhajir? Iya. Oh. Aku ini tukang masak ini. Oh, tukang masak ya, master chef-nya. Iya. Keren banget ya. Kalau Bu Hamidah tinggal maca aja. Tinggal jual. Maca dan jual. Maca mana ya, Bu ya? Jarang loh ya laki-laki bisa masak. Biasanya kan saya enggak percaya, Mbak. Oh iya. Suami yang masak. Bukan, Mbak. Orangnya masih hidup. Iya, tanya sendiri langsung. Orangnya masih hidup. Oh, yang beli selalu berdatangan terus teman-teman. Saya kurang dulu, Bu. Saya. Ini moro banyak saya kayak ning. Oh, kok hewan kok. Ini cucu saya dua ini. Masa sorong apa ya? Dua ini. Oh, ada. Ya. Ayo. Ya. Yuk. Ya. Ini ada orang ngadu sih. Ngadu satu. Oke Pak Muhajir, aku pesen ya Pak ya. Oke. Makan sini, nasinya dikit aja. Aku kan diet ini Pak ya. Iya. Oke, sudah cukup. Yang ini ya. Babat usus ya. Oke. Ini wah babat usus ya. Babat usus. Ini berapa kilo Pak semalam Pak? Babatnya 50 kilo. Wah, iya. Waring rong. Kalau ayamnya ini berapa? Kalau ayam ini 15 kilo.
tiap hari. Tiap hari ya. Ini ayam kampung ini. Oh, ayam kampung. Oke. Okay. Ini bebeknya udah habis. Ya, bebeknya udah usah. Oke. Okay. Oh, ya. Sama minta sambal pencet ya, Pak ya. Oke. Okay. Biar enggak senapsaran. Oke. Okay. Oke, okay, ini di total berapa biar pemirsa tahu harganya, Pak? Ini 15.000. 15.000. Iya. Ikannya banyak gini? Iya. Oke, teman-teman, wis enggak pakai lama, langsung saja. Mari melebu bersamaku. Oke, teman-teman, ini dia pesananku. Nasi babat usus kerau Ibu Hamidah. Lengkap pol, aku request pakai babat usus. Ada parunya, terus kemudian ini ada suiran ayam untuk kerawunya, dan ini ada ayam kampung. Sambelnya ada dua macam, sambel jalangkung dan sambel pencit. Ini di sini ditaburi serondeng, ini yang bikin sedep. Tak coba usus sama sambel jalangkungnya dulu ini. Katanya ini langsung nyelekit. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Nasinya pulen karena ini pakai balas pilihan. Kemudian ususnya ini empuk. Ususnya ini dibumbu pepek manis. Kayak apa ini ya? Kayak apa sih jenisnya? Dibumbu semur gitu ya, semur kecap gitu, tapi khas Madura, jadi enak, gurih, manis-manis. Kerau ayam, gurih pol. Serondengnya juga endul banget ini. Ya Allah. Ini sambal pencit. Sambal pencitnya lebih pedes dan seger. Ini coba ayam kampung. Kita coklat aja ya. Oh. Ayam kampungnya agak alat sedikit. Lama kelamaan sambelnya, pedes. Pedes tapi mantep, ngentek nasi go. Kenyang pol teman-teman, wajib kalian coba ya sego babatnya Bu Hamidah di Gresik. Super mantap, lezat pol. Sekian review hari ini dari saya, Vince Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik dan murah meriah, kalian bisa tulis kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.